Mikael ialah seorang budak yang handal bermain video game. Ini ialah Mikael. Jika kamu bermain game ini, kami akan memberi hadiah wang tunai sebanyak RM50,000. Wow. Amirul, aku akan dapat RM50,000 kalau aku dapat selesaikan satu permainan. Kau tipu aku ke Mikael? Buat apa aku nak tipu kau? Serius ah? Kau yakin ke ni bukan scam Mikael? Ya, aku yakin. Kau cakap Melissa kalau kena scam, sekarang ni ada ramai scammer ke internet. RM50,000 untuk satu permainan? Mama ni gila ke? Hahaha, aku akan jadi kaya. Kenapa tak balas ni? Hah? Aku kena scam ke? Aku kena call Amirul. Siapa call aku ni? Hello Mikael, kenapa call aku? Amirul, aku kena scam. Aku dah cuba pesan kau tadi kat Endah je. Maaf Mama, Mikael telah mencuri KKD Mama. Pada kisah Mikael tadi, kita dapat melihat Mikael ialah budak yang cuan. Dia tidak langsung mendengarkan nasihat rakan-rakannya. Kita boleh mengelakkan ini daripada berlaku dengan mengambil langkah-langkah berhati-hati seperti berikut. Yang pertama, tidak mudah mempercayai orang yang tidak dikenali. Yang kedua, jangan memberi duit kepada orang yang tidak dikenali. Dan yang ketiga, berhati-hati semasa melayan internet.